Yakin ini aku udah. Kok tahu kamu? Iya ini kayaknya nih. Kan kayaknya nih udah. Enggak, saya pernah baca quotes. Masalahnya bisa nerawang. Iya bener lah, aku lihat nih kayaknya ada masalah, udah balsem. Ngomongnya udah balsem. Udah, kita akan lihat dulu video klip. Ini dia. Nih, kita lihat video klip. Ah, itu kan ada model cowoknya, terus nggak kelihatan. Jadi bayar murah itu ya? Bayar setengah benar. Setengah, karena nggak kelihatan. Kenapa nggak Atta aja yang jadi model klipnya? Saya waktu pas dia mau datang waktu itu udah bukan bau minyak angin lagi, bau minyak yang lain. Bau minyak rem. Minyak bulus kata bunda. Aduh. Awas nanti bunda ngompol. Kenapa enggak Atta cowoknya itu? Atau memang itu udah direncanakan sebelum ketemu Atta itu ya? Iya karena waktu itu kan. Bun sakit bun, aku sunan perut. Kenapa nih? Aku bilang. Enggak bentar ya, ini tuh pasangan yang sangat amat lucu. Coba ditanya kenapa barusan itu bisa. Kenapa? Kenapa kok dicubit? Kenapa? Diam. Ya, kenapa kita pengen tahu dong? Ya, enggak soalnya kan ya nanti kan insyaallah kita kan ada duet ya, nanti kan bisa video klipnya berdua kayak gitu Om Sule. Oh, jadi gitu ya. Atta sendiri? Atta. Mas Atta. Lagi-lagi. Ajak ngobrol. Kita ngajak ngobrol loh. Tapi sebentar ya, tapi Atta ini memang unik ya. Jadi beberapa waktu kemarin kan kita ada acara bareng. Di acara itu dia nguap terus. Orang ngomong, kayak kamu ngantuk, lagi kenapa ngantukan, sih udah mulai ngantukan ya. Atta ini kan jago nge-rap. Coba diperhatiin dong. Gak ada yang hipnotis, Gak pikir dia gini-gini dari hipnotis saya. Bukan. Lu gini-gini soalnya. Ini kan ada Aurel, coba dong nyatakan sesuatu buat Aurel pakai gaya rap. Kan hip hopnya jago Atta. Rel, Aurel. Aku cinta banget sama kamu, maukah kamu menjadi istriku? Jangan tunggu lama-lama karena tidak baik. Lebih baik segera saja kita ke pelaminan. Rel, Aurel. Oh, hoi. Rel, Aurel. Oh, hoi.